Sini saya bantuin, Pak. Gak usah. Saya kan pembantu. Masa membantuin Bapak nggak boleh? Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kamu kenapa? Pedih. Sini, Pak Sudin bantuin. Permisi. Cari siapa ya? Pak Abdulnya ada? Ada. Ibu siapa ya? Butut. Butut. Nama panjang saya Bututi. Panggilannya Butut. Pas banget orangnya sama namanya. Bos, ada tamu, ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Namanya Butut. Wah, salah kalau ngomong ya. Kalau mau hina orang, ngaca mon. Bukan menghina, bos. Panggilannya emang Butut. Ya, nama panjangnya? Bututi. Nah, segitu sih nggak panjang, mon. Panjangnya emang segitu, bos. Ya, lo kan bisa. Nggak usah pakai bu. Pakai apa, kek? Nyonya, kek, biar enak didengar. Malah nggak enak didengar, bos, pakai nyonya. Jadi nyatut. Abdel. Butut. Makan duduk. Makasih. Kira-kira ada perlu apa ya mau ketemu saya? Bukan kira-kira, sudah pasti. Saya diminta Mbak Karina untuk bekerja sebagai pembantu di rumah ini. Aduh, gimana ya? Saya udah punya pembantu, 3. Cuek aja. Kenapa lu, Din? Jadi yang ngeras bawang tuh saya. Terus Mas Udin datang nawarin diri buat ngebantuin. Kalau ngebantuin sambil nangis, berarti lu gak ikhlas. Kamu jangan nasihatin aja. Bantuin dong. Tapi saya lagi disuruh bikin minum buat tamu. Sini sama saya aja. Di rumah Kak Abdel kan udah ada Kak Temon sama Kak Udin. Kak Temon kemarin ngambil satu orang lagi dari yayasan. Aku taunya Kak Abdel lagi nyari pembantu. Ya nggak tahu kalau udah dapet. Kalau ditambah satu lagi jadi 4 dong. Jadi Kak Abdel nolak. Loh bukan. Kak Abdel nelfon Karina justru mau terima kasih. Iya. Dadah. Padahal itu masih bujangan. Ini kok ada istrinya? Bukan. Kamu gak malu? Enggak. Masa saya cantik kayak gini malu? Ada-ada aja. Maksudnya, kamu gak takut diliatin cowok-cowok? Enggak. Udah biasa. Sini saya bantuin, Pak. Gak usah. Saya kan pembantu. Masa membantuin Bapak nggak boleh? Kamu terusin aja nyapunya.
sih. Saya bikinin minum. Boleh. Teh, kopi, apa, susu. Kenapa, Pak? Gak apa-apa. Jadinya dibikinin apa? Teh, kopi, apa, susu. Apa aja deh, yang penting jangan susu. Kalau habis olahraga, biar lebih sehat, ya susu. Boleh deh, susu juga boleh. Bentar ya, Pak. Rugi aku. Rugi, kayak tumpah aja. Kayaknya udah mulai panas deh. Mau saya bantuin gak? Nih, abis nyapu teras, nyapu halaman sekalian. Oke. Mau diambilin minum dong? Ambilin dong. Oke dong. Pak, susunya. Kalau mau langsung sarapan, nasi goreng udah siap. Pakai telur mata sapi. Loh, saya itu nambah pembantu karena saya bosen. Masakannya setiap hari telur mata sapi terus. Kalau telur mata sapi bikinan saya, beda loh, Pak. Bedanya? Kalau yang biasa, mata sapinya belok. Kalau bikinan saya, sipit. Berarti sapinya dari negara Cina dong. Ini bapak ini. Katemon. Katemon kenapa? Tadangin tuh, ntar jatuh. Apaannya tadangin? Bibirnya. Silakan diminum. Kasih. Karina. Eh, Kak Udin. Kenalin, ini Inem. Inem. Karina. Kak Abdel mana? Di dalam. Boleh nggak saya duduk deket Inem biar ngobrolnya enak? Boleh. Kapdel. Perempuan yang namanya Inem itu siapa? Pembantu. Hah? Aku nggak salah dengar. Enggak.
pembantu. Pembantu kok penampilannya begitu? Ya bukan Kak Abdel yang nyuruh, emang udah dari sananya begitu. Pantesan, kemarin Kak Abdel nolak butut. Aku gak suka sama pembantu yang namanya Inem itu. Pokoknya Kak Abdel harus pecat dia. Loh, dia belum bikin kesalahan, Karina. Udah. Salah apa? Dia salah kostum. Nah, salah kostum doang. Sama salah gaya. Dia pelan-pelan dong. Karina. Saya calon istrinya Kak Abdel. Saya gak suka sama kamu. Jadi kamu saya pecat. Karina, kamu calon istri Kak Abdel. Serius? Aku cuma acting tahu.